seperti ini ya teman ya, steam ayam Chinese food ya. Kalau di sana namanya ingkung seperti itu ya teman ya. Ingkung ya, tepung-tepung seperti ini kayak di restoran seperti itu ya. Hai teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Steam ayam ya teman-teman ya. Nah ini hanya ada satu ekor ayam ya, kayak di Indonesia kayak semacam ingkung seperti itu ya teman-teman ya, tapi kalau di Hong itu di steam ya. Nah ini steam chicken. Nah ini banyak ayam, satu ekor ayam ya, dan saya cuci bersih dan saya lumuri pakai garam ya teman-teman ya, dan cuci bersih napa dilumuri garam biar ayamnya lembut dan nyus tentunya. Oke. Dan ini saya perutnya ayam saya kasih bawang putih sama daun bawang sama jahe ya teman-teman ya, dikeprek seperti itu. Terus kita kukus selama 30 menit ya teman-teman, dengan air mendidih seperti ini ya. Airnya harus mendidih ya teman-teman. Ayamnya ini harga di Welcome harga 100-an ya teman-teman ya. Oke. Dan ini air mendidih seperti ini ya, harus air mendidih ya teman-teman. Kita masukkan, bismillahirrahmanirrahim, ini, dan kita kukus selama 30 menit ya. Oke. Dan ini cocolan ayam kukusnya ya, atau steam chickennya ya, ini ada daun bawang sama jahe yang dihaluskan seperti itu ya, boleh diparut yang atau boleh dicacah, boleh diparut ya teman-teman, yang dihaluskan seperti itu. Terus kita kasih garam, terus kita tuangin dengan minyak panas seperti itu ya, dan hasilnya seperti ini. Ini mantap sekali, wah luar biasa ini teman-teman ya. Oke. Let's go, kita tunggu selama 30 menit kemudian. Oke. Setelah 30 menit ya, kita lihat seperti ini. Nah ini udah matang ya seperti ini, kita angkat ya. Nah seperti ini teman-teman ya, kita angkat, bismillahirrahmanirrahim. Ini kaldu ayamnya bisa buat masak sayur ya teman-teman ya, jangan dibuang ya, karena ini kaldu ayam. Oke. Original ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman ya, steam ayam Chinese food ya. Kalau di Indonesia namanya ingkung seperti itu ya teman ya, ingkung Indonesia. Oke. Teman-teman selamat mencoba, jangan lupa bahagia, jangan like, comment, and subscribe Mariofu channel. Terima kasih banyak, mantap sekali teman-teman ya. Nice banget. Oke. Dan ini cocolannya. Oke. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini ya ayamnya setelah dipotong-potong seperti ini ya teman-teman ya. Kita potong-potong seperti ini kayak di restoran seperti itu ya. Seperti ini ayamnya, bacikai. Dan ini cocolannya, mantap sekali. Steam ayam bongkai, pacikai. Steam ayam ya teman-teman ya, steam chicken ya teman-teman ya, mantap sekali. Berarti di restoran-restoran ya teman-teman ya, dan ini cocolannya mantap sekali. Oke. Stay positive, selamat mencoba teman-teman semuanya.